Halo, welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi di sini sama Asya. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, kalau udah setnya seperti ini dan di depan udah ada produk dari Auto Project, apalagi kalau bukan review produk. Produk yang hari ini akan Asya review adalah door seal plate. Nah, door seal plate dari Auto Project ini yang sekarang itu adalah khusus untuk all new HR-V. Dari kemarin itu udah banyak banget yang nanyain dari sahabat Auto semua. Mana nih aksesoris untuk all new HR-V? Tenang aja, satu-satu akan di-spill. Jadi kita start dari door seal plate terlebih dahulu, oke? Nah, untuk sahabat Auto yang belum tahu door seal plate itu gunanya apa sih? Nah, door seal plate ini gunanya untuk melindungi bagian bawah frame pintu mobil kalian, seperti itu. Jadi pada saat orang keluar masuk mobil, pinggiran frame mobil kalian itu tuh nggak tergores atau nggak lecet karena kena alas kaki, seperti itu. Biasanya kan kena alas kaki kalian itu kan keras dan kotor juga kan. Nah, dia tuh mampu mengotori dan meleceti bagian frame mobil kalian. Jadi, door seal plate ini mampu untuk mengcover itu semua, seperti itu. Sebelum kita masuk ke produknya, kita akan review dari packagingnya terlebih dahulu. Nah, di depan Asya, door seal plate-nya ini ada dua, karena kebetulan untuk all new HR-V ini, door seal plate-nya ada dua tipe. Yang pertama ada yang with lamp dan no lamp, seperti itu. Nah, yang mau Asya buka yang sekarang itu yang pertama, yang with lamp dulu ya, sahabat Toto. Oke. Jadi, packagingnya yang with lamp dan no lamp itu akan sama aja seperti ini. Pada saat kalian beli door seal plate dari Auto Project, kalian akan dapat satu kotak seperti ini. Kotaknya itu, kardusnya itu Dove ya, sahabat Auto. Terus ada tulisan door seal plate dan barcode yang bisa kalian scan dan langsung menuju ke katalog dari Auto Project, seperti itu. Di sini juga ada tulisan brandnya Auto Project. Dan di sini pun juga udah ada kelebihan-kelebihannya dari si produk itu tersendiri gitu. Dan ada bagian untuk tipe mobilnya seperti itu. Jadi sekarang kita langsung masuk ke produknya aja. Pada saat kalian buka kotaknya, kalian akan mendapatkan satu kabel seperti ini dan 4 piece door seal plate. Jadi udah satu set. Nah, satu set door seal plate ini isinya 4. Karena kan pintu mobil ada 4 ya, sahabat Auto. Jadi ada depan kiri kanan dan belakang kiri kanan seperti itu. Ada yang dua yang pendek dan dua yang panjang seperti itu, sahabat Auto. Oke, sahabat Auto. Nah, sekarang kita beralih ke door seal plate yang no lamp. Nah, yang no lamp ini pun packagingnya sebenarnya sama aja. Semuanya sama aja. Di sini cuman ada bedanya with lamp dan no lamp. Di sini nanti tinggal dicentang aja. Pada saat kalian buka juga, kalian akan mendapatkan 4 piece. Karena ini sih satu set, satu kotak ini sih satu set door seal plate, yaitu 4 piece, 2 pendek dan 2 panjang, seperti itu sahabat Auto. Bedanya yang kali ini tidak ada kabel karena kan no lamp kan, jadi nggak ada hal yang perlu dicolok-colokin, soket ke soket itu tidak perlu lagi, seperti itu. Nah, yang no lamp ini tampilannya nggak kalah elegan juga, karena kalau kita buka salah satunya nih, karena tulisannya pun super elegan, dia bener-bener HR-V doang, polosan, nggak norak dan nggak merusak tampilan mobil kalian, seperti itu sahabat Auto. Dan bahannya pun sama aja, kokoh juga dan mampu untuk menahan goresan dari alas kaki kalian. Pemasangannya pun juga nggak susah-susah amat, sama kayak tadi, bener-bener tinggal dibuka aja lemnya yang udah disediakan dari door seal plate dari Auto Project ini. Tinggal dibuka, ditempel, dan ditekan-tekan sampai merekat dengan sempurna, abis itu bisa kalian pakai langsung. Dia nggak akan mudah copot juga, seperti itu. Karena udah plug and play ya, sahabat Auto. Jadi untuk sahabat Auto yang penasaran hasil kalau udah dipasang ini gimana di mobil nanti, akan Asya kasih tahu, ikutin terus, nonton sampai ending juga, oke? Oke, untuk sahabat Auto yang pengen beli produk dari Auto Project, gampang banget caranya, kalian tinggal datang ke Auto Project Garage di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Kalian bisa datang langsung ke Auto Project Garage,
lalu kalian lihat-lihat barangnya, raba dan bisa di fitting dulu seperti itu. Atau kalau kalian misalnya jauh nggak bisa datang ke Auto Project Garage, tenang aja karena Auto Project punya layanan home service, yaitu Auto Project Tahu Beres. Jadi mekanik kita akan samperin ke tempat kalian, tinggal dipasangin barangnya, abis itu kalian tinggal tahu beres aja deh. Atau untuk kalian yang ternyata di luar kota yang jauh, nggak masalah juga karena kita tersedia di 3 marketplace, yaitu di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Kalian tinggal search aja Auto Project, nanti di situ akan keluar semua produk-produk dari Auto Project, tinggal masukin ke keranjang dan di check out. Seperti itu, tinggal nunggu di rumah, habis itu nyampe dan kalian bisa pasang sendiri karena semuanya plug and play. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram dan TikTok @autoproject. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe video kita dan YouTube channel Auto Project. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh juga aksesoris dari Auto Project. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil atau keren. Dadah!